Perkumpulan Sosial dan Budaya Bun Hian Tong atau yang juga dikenal dengan sebutan Rasa Dharma akan menggelar acara ziarah ke makam Gus Dur di Kompleks Makam Tebu Irang, Jombang, Jawa Timur. Perjalanan spiritual yang mengusung nama cembengan Gus Dur ini bertujuan untuk memupuk dan mewarisi nilai-nilai luhur teladan Bapak Tionghoa Indonesia. Cengbeng sendiri dalam bahasa Hokkien artinya terang benderang yang kemudian disimbolkan mendatangi makam leluhur dengan berziarah untuk mendoakan agar mendapat cahaya hidup bagi anggota keluarga yang masih ada. Gus Dur merupakan guru bangsa pendukung minoritas, tokoh yang sangat dihormati bukan hanya oleh orang Tionghoa tetapi oleh seluruh bangsa Indonesia. Sinci atau papan arwah yang selama ini disemayamkan di altar utama Bun Hian Tong akan dibawa ke Jombang untuk didoakan secara lintas agama di makam Gus Dur. Gus Dur dinilai telah berjasa menjadikan semua warga negara menjadi setara. Gus Dur itu toleran dan menerima perbedaan. Salam hormat, Olivia Maharani.